Itu apa? Iki ada negatif. Ayam yeah. Siap yeah. Ini aku maaf kami berdua tidak bisa makan getih tadi si misionaris ini dua dah lagi dua aja ketupat kawan iki datang kali macam datang kali barat ini kan mencampur gak getih campur getih sangin getih ini kan mencampur sama getih bisa dadah kita mesti getih ini ke lawar adalah makanan tradisional di sini nih. Terbuat dari bumbu rempah dan daging ayam cincang serta kelapa parut. Kemudian dicampur dan diaduk oleh bumbu rempah menjadi satu. Yang menarik dari makanan tradisional ini adalah salah satu bahan makanannya menggunakan campuran darah segar ayam. Ini siap. Ini apa? Udah buat kurus. Itu kan kayak apa daging ati? Udah. Menikmati makan bersama dengan mereka seolah memberikan kesan yang mendalam, meskipun dihiasi dengan tampilan yang sederhana. Namun di balik kesederhanaan ini tersimpan kehangatan yang udah jarang gue dapetin. Tawa dan canda mereka melengkapi rasa nikmat yang gue gak bisa nilai. Lagi-lagi gue gak dikasih tahu kita mau kemana. Hah, mana ini jalannya nanjak lagi. Capek tau. Aduh, bentar capek. Bentar ini kita mau kemana sih, capek banget tadi. Nanjak banget jalannya. Katanya mau ikut perjalanan gue. Udah, ikutin aja. Jangan banyak ngeluh. Itu salah satu seninya. Oke? Pergaulan di kalangan masyarakat suku Baliaga diiringi alat musik tradisional berbahan bambu bernama rindik dan alat pemukul rindik bernama panggul serta petuk sebagai penyeimbang nada. Tarian ini biasa dilakukan dengan berpasang-pasangan, namun juga bisa dilakukan dengan sendirian. Mbak, kok jangan sampai jangan-jangan bikin satu melatih.